Ini dia guys, kandang umbaran yang tadi dibuat. Ini dibuat tadi siang, ini baru aja rampung. Nah itu ada, dia punya tenggeran di bagian tengah. Nah, kandang umbaran yang terbuat dari pipa peralon atau pipa air. Nah ini dia, kualitas sangat bagus, bobot sangat ringan. Nah, bobot sangat ringan, kualitas bagus. Dan ini untuk pemakaiannya lumayan baiklah untuk umbaran ayam. Nah, jadi buat rekan sehobi yang penasaran gimana cara buatnya, cek aja videonya, video pembuatannya di beranda channel saya ini. Dan sebelum itu jangan lupa buat di like, comment, subscribe, and share ya guys ya. Nah, ini dia. Ini umbaran tanpa tenggeran. Nah, dua ini tanpa tenggeran guys. Yang satu ini memiliki tenggeran. Nah, itu dia tenggerannya di tengah. Nah, ya guys. Nah, ya guys. Tiga umbaran yang terbuat dari pipa paralon. Yang satu umbarannya menggunakan tenggeran, yang dua ini enggak pakai tenggeran, guys ya. Ini sangat bagus buat ayam saling baku kejar agar otot cepat terbentuk ya, guys ya. Nah ini ya guys, contoh umbarannya. Nah, oke guys, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jadi saya mohon dukungannya dengan cara klik like, subscribe, comment, and share. Oke guys, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam jamu jahat.